Home. Hi Indra lovers, it's me Indra. Welcome back to Indra YouTube channel. Di video kali ini aku bakal jawabin Q&A dari kalian semua. Jadi ini aku bagi dua dari YouTube sama Instagram. Dan aku udah sharing di sini semuanya. Jadi buat YouTube aku sebutin nama-nama channelnya. Kalau dari Instagram aku nggak sebutin karena ada yang bilang kak nggak usah sebutin aja biar enak gitu kak, kayak ya nggak usah sebutin. Yaudah aku nggak sebutin aja, oke? Siap. Jadi buat di YouTube ini aku ambil dari komentar kalian, dan kalau dari Instagram aku post di Instastory aku. So jadi just keep on watching. Jadi kita mulai dari yang YouTube. Di YouTube itu dari yang pertama itu dari Musir Musikali. Jadi ini ada 1 2 3 4 5. Ini ada 10. Di 10 pertanyaan dari dia. Jadi yang pertama itu kakak berdiskusi pakai uang siapa? Pakai uangku sendiri, enggak pakai uang bantuan orang tua karena aku ngerti kayak orang tua gimana bisa aku bisa nabung sendiri ya. Diskusi. Yang kedua itu kakak sekolah di mana? Aku sekolah di SDN 5 Limboto. Yang ketiga itu kakak tinggal di mana? Aku tinggal di Gorontalo. Yang keempat, pernah niat quit dari diskusi? Pernah. Sering malah, hampir setiap hari. Next, Rainbow or Galaxy, dan aku pilih Rainbow. Next, YouTube or Instagram? Aku nggak bisa bedain karena YouTube dan Instagram itu kayak sama-sama lebih asik gitu ya. Jadi karena di sini aku disuruh pilih, jadi aku pilih Instagram. Oke. Next, kakak anak keberapa dari berapa saudara? Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Next, umur kakak berapa? Umur aku 11 tahun. Jadi bagi kalian yang manggil aku kakak, padahal kalian lebih tua dari aku, please jangan karena aku yang berdosa. Next, YouTubers favorite. YouTubers terfavorit aku tuh Gen Halilintar and Kak Ria Ricis. Next, yang terakhir itu emoji favorite. Emoji favorite aku tuh yang apa ya? Yang kayak ada love-love-nya di matanya gitu. Aku suka banget sama emoji itu, sama yang kayak gini itu. Aku nggak tahu sih. Oke, jadi itu dari musik-musikali, dan sekarang yang kedua itu dari Natalia. Ini pertanyaannya ada 5. 1 2 3 4 5 ya. 5. Dan pertanyaan itu kakak paling suka sama aplikasi musik video apa? Aku paling suka sama aplikasi musik video Like, karena aku suka banget sama Like. Next, kakak K-pop apa enggak? Aku K-pop sih lebih tepatnya. Oke. Next, yang ketiga, Blackpink or Twice? Dan aku pilih Blackpink karena Blackpink itu sekarang lagi tren banget daripada Twice. Dan ya. Next, dance or fashion? Dan aku pilih, nah aku suka dance, tapi aku gak suka dance-dance yang terlalu seksi gitu ya. Aku suka dance, oke? Next, dibenci or membenci? Dan aku pilih dibenci daripada membenci. Next, dari Lego TV Channel, ini yang pernah menang giveaway aku. Ini ada berapa ya, pertanyaannya banyak banget. Yang pertama, kakak pilih album or Cutie Creative? Dan aku pilih album karena album itu kayak legend of brand squishy. Next, common or license? Dan aku pilih license karena license udah banyak juga yang keluar dari apa? Next, yang ketiga, squishy or slime? Dan aku pilih squishy karena slime lengket dan dia gak tahan lama, oke? Next, nama asli kakak siapa? Nama asli aku tuh Indri Spolontalo, jadi ya. Next, punya haters apa enggak? Aku enggak tahu aku punya haters apa enggak, cuman karena aku bahagia di kelas aku sendiri, di rumahku juga ya, begitulah. Next, kakak enggak suka sama orang yang gimana sifatnya? Aku enggak suka sama orang yang sifatnya sombong, terus sok manis, terus sama yang cepat marah, oke? Next, game or keluarga? Dan aku pilih keluarga karena keluarga lebih mengerti daripada game, oke?
Next, pilih horor atau komedi, dan aku pilih komedi karena komedi itu lebih asik, lebih menghibur, lebih pokoknya lebih aku nggak tahu gimana. Next, sinetron or kartun, dan aku pilih sinetron. Kartun deh, aku nggak tahu sih, cuman aku lebih suka kartun. Next, kartun favorite. Kartun favorite aku tuh ada banyak banget, jadi aku nggak tahu mana aja favorite aku. Jadi karena di sini suruh pilih, aku pilih SpongeBob and Minion karena aku suka banget sama Minion dan Paw Patrol juga. Aku suka banget Paw Patrol. Next dari Aurelia Sox. Nggak tahu namanya, oke? Okay? Jadi Aurelia terus XOXOX, yaitu. Kakak punya sahabat berapa? Aku punya 3 sahabat. Pokoknya satu kelas itu aku anggap sahabat. Cuman yang paling banget aku punya 2 sahabat. 2. Tambah aku jadi 3. Next, lagi suka sama siapa? Oh my god, itu pribadi aku. Kalian gak bisa ngotak-ngatik, oke? Okay? Next, yang ketiga, kakak kelas berapa? Aku kelas 6 SD. Next, wishlist squishy. Wishlist aku banyak banget, aku gak bisa hitung. Yang pertama itu aku wishlistin Punimaru Animal Donut yang unicorn, terus sama Yami Buban series yang silver sama yang emas atau yang gold. Terus yang ketiga itu apa ya, aku gak tahu. Next, yang terakhir itu dari Aurelia Soksa, itu warna favorite aku tuh yellow. Next dari Lovely Star N2, kak suka warna apa? Aku suka warna kuning. Dari Spambok Santio, punya squishy license berapa? Aku punya squishy license 3. So kita next yang ke IG. Di IG itu ada 12 pertanyaan, aku ambilnya karena banyak banget dari Instagram. Enggak banyak sih, cuman sekitar 20-an gitu lah, cuman aku ambil 12 karena banyak banget. Yang pertama itu idola favorite aku tuh Naipotek. Next, squishy or like? Aku pilih like karena like lebih. Next, pakai kuota or wifi? Kadang-kadang pakai kuota, kadang-kadang pakai wifi. Oke, okay? Next, pingin masuk madrasah atau SMP? Madrasah karena aku masuk MTs. Next, yang kelima, punya squishy berapa? Aku nggak tahu squishy aku udah berapa karena aku nggak sering ngitungin squishy aku, oke? Okay? Next, yang keenam, kalau punya oshop, pengen buat oshop tentang apa? Aku pengen buat oshop tentang squishy. Next, yang ketujuh, makanan favorite. Makanan favorite aku tuh banyak, gak cuma satu doang. Cuman aku paling suka sama hamburger, entah kenapa. Next, lagi suka sama siapa? Itu pribadi aku, jadi kalian gak perlu tahu. Next, yang kesembilan, kakak cantik tapi kurang manis. Tambahin gula, gampang kan? Tinggal tambahin gula aja guys, gampang kan? Yang ke-10, kakak sering nongkrong di mana? Maksudnya nongkrong gimana sih? Aku gak sering nongkrong, cuman kak sering main di luar. Gak sering sih. Next, beli squishy di mana? Banyak, ada di sama adik sepupu aku, sama adik kelas aku, sama teman aku, sama di tempat fotokopi itu, okay? Next, yang terakhir atau yang ke-12, lagu favorite aku banyak, sering berganti, cuman sekarang itu aku lagi suka sama apa ya namanya tuh, aku nggak tahu judulnya, cuman yang kayak yang lagunya baby girl, I was never on. Kasih kita suara gue jelas. Jadi itu dia, aku jawabin Q&A dari kalian semua. Semangat banget kalau yang Instagram aku nggak sebutin, soalnya aku malas sebutin. Bukan malas sih, cuman kayak ada request gitu dari seseorang. Semangat banget kalau yang lain aku nggak bisa jawab karena pertanyaannya pribadi banget aku banget. Sampai ada yang nanya, kakak lagi suka sama siapa? Kakak sering nongkrong di mana? Aku gak tahu mau jawabin apa. Semoga kalian suka.
Bagi kalian yang belum sempat nanya-nanya di Q&A aku, langsung aja komen, nanti aku jawab ya. And aku udah lelah banget. Tunggu aja open Q&A untuk next video. Bye-bye. Assalamualaikum, Indra Lovers.